Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bisa bertemu lagi bersama channel YouTube-nya Al Habib Muhammad Waliullah. Alhamdulillah di sini saya ingin memperkenalkan dan juga mempromosikan ada beberapa produk unggulan dari Pondok Pesantren Al Asyrin Liman Islamic Boarding School. Di antaranya di sini kita ada produksi sudah bisa memproduksi apparel. Aparel itu alhamdulillah kita sudah memproduksi ada seragam olahraga untuk santri putra dan juga santri putri, buat orang luar juga bisa. Kalau mau pesan kita kirim langsung. Terus alhamdulillah kita sudah bisa memproduksi peci, ada berbagai macam warna ya. Ada gamis juga alhamdulillah sudah memproduksi gamis sendiri kita, gamis Nuriman, dan juga masih banyak lagi pakaian untuk ibadah dan juga untuk sholat. Ya untuk sholat ibadah ada juga buat di kantor ini kita ada batik. Kita alhamdulillah sudah produksi batik sendiri ya, batik dari Nuril Iman asli ini. Dan juga di sini alhamdulillah kita sudah ada lagi produk dari toiletry, itu produk Nicker. Kita punya brand Nicker. Ini asli produksi semuanya dari santri. Kita tidak ada campur tangan dengan orang luar. Ini produk santri. Dari santri, oleh santri, untuk santri. Nah, ada Nicker di sini, ada berbagai macam jenis ya. Ada cuci piring, deterjen, soft tender buat pembersih lantai. Terus yang ini yang sudah di-upgrade, yang bungkus sudah di-upgrade. Ada Nicker 3-in-1. 3-in-1-nya ada. Terus ada sabun kasturi juga, kasturi maksud. Jadi ini 3-in-1 bisa buat hair ya, bisa buat rambut, sampo, terus ini face buat wajah, body wash juga bisa. Jadi kalau mau beli ini nggak usah beli sampo lagi karena sudah tiga kegunaan gitu. Sini ada juga Nicker spray. Nicker spray. Jadi Nicker spray ini digunakan untuk menyetrika ya. Kalau baju saudara ingin wangi, bersih, rapi, nah ini solusinya, Nicker spray. Ada minyak parfumnya juga. Parfum Habib Segaf, ada parfum Mahida, dan juga ada parfum Nuril Iman. Parfum Nuril Iman ini beli satu gratis empat. Nah itu keunggulannya, beli satu gratis empat. Dan juga di sini ada sabni scrub khusus wajah ya. Kalau yang scrub ini karena ini ada kandungan ekstrak scrubnya, dan juga yang ini ada sabni original ekstrak minyak kelapa. Kalau ini khusus badan juga bisa, wajah juga bisa. Nah kalau yang warna hitam ini dikhususkan untuk wajah saja. Terus di sini selanjutnya ada ekoenzim. Ekoenzim itu apa? Pupuk organik yang dari bahan-bahan sayur-sayuran atau buah-buahan yang membusuk. Nah kita difermentasikan sehingga menjadi ekoenzim, pupuk organik. Ini cocok untuk menyuburkan tanah dan juga mempercepat masa panen. Selanjutnya di sini kita ada kitab-kitabnya ya, ada kitab-kitabnya. Ada tafsir Nuril Iman. Alhamdulillah kita sudah memproduksi tafsir Nuril Iman juz 1, dan juga kita alhamdulillah sudah memproduksi juz 1 itu sampai 4 jilid ya. Jilid 1, 2, 3 dan 4. Dan juga tadi sini sudah ada 1000 untaian kata mutiara hikmah. Jadi Abah tafsir Abah di sini lebih dirangkum ya melalui 1000 kata mutiara hikmah. Terus ada tafsir Nuril Imannya, tafsir Nuril Iman surat Ar-Rahman dan juga Al-Waqiah. Jadi di sini sudah lengkap tafsir dua surat, surat Ar-Rahman dan juga Al-Waqiah. Terus di sini juga ada majalah Nuril Imannya. Majalah Nuril Iman ini gambar kecil profil pondok bisa dilihat dari majalah tersebut. Itu. Nah, di sini juga ada pinnya, ada pin Nuril Iman buat digantung di pakaian, di tas-tas juga bisa. Ada yang gede dan juga ada yang kecil. Tuh, nih. Bentuknya imut dan juga elegan. Selanjutnya di sini kita sudah memproduksi F&B, food and beverages. Jadi ini produksi makanan semua dari asli produk pesantren. Salah satunya produk unggulan kita ada Black Diamond. Black Diamond bawang lanang tunggal yang difermentasi selama 28 hari sehingga menjadi obat herbal. Ada Black Diamond, ada juga minyak kelapa. Minyak kelapa ini diproduksi oleh Santi Putri. Minyak kelapa ini apa kegunaannya? Yang pertama ini bisa dikonsumsi juga, bisa buat obat, dan juga bisa berkhasiat untuk mencegah penyakit Alzheimer. Penyakit yang pikun ya, pelupa. Terus kita alhamdulillah sudah memproduksi kopi Lampung ya, kopi dari Lampung ini. Nuril Iman punya lahan di Lampung itu
ada kurang lebih 11 hektar. Nah, ini produksi daripada kopi Lampungnya. Nama kopinya itu Sepertiga Malam. Jadi cocok untuk yang saudara-saudara kalau malam suka tahajud ya. Cocok ini. Siap menemani perjuanganmu. Kopi dari Lampung. Ada madu Sombawa nih, madu Sombawa, madu Odeng. Madu Odeng ini madu asli dari Sombawa, madu murni, tidak ada campuran air. Madu murni. Nah, di sini juga kita ada madu Duryaman. Madu Duryaman ini banyak khasiatnya. Pertama bisa meredakan batuk, terus mencegah kolesterol dan juga menetralkan penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Nah, di sini juga ada roti barakat Nuriliman. Namanya Roba nih, roti barakat Nuriliman. Ini asli produksi dari Santri Putri. Banyak rotinya ada dan juga kita ada donat. Donat sekarang itu pada hari ini ada donat rasa selai coklat ya. Selai rasa coklat. Nah, ini produksi dari Santri Putri asli gitu. Terus di sini kita alhamdulillah sudah memproduksi beras Nuriliman Berni ya. Berni ini beras dari Karawang asli, dari Karawang Pinang. Nah, kalau yang ini beras campur jagung. Beras campur jagung ini cocok untuk saudara-saudara yang ada lagi program diet. Walaupun banyak apapun makan beras jagung ini gak bakal gemuk ya, karena cocok untuk program diet. Nah, di sini juga ada beras murni ya. Kalau ini beras campur sama jagung, yang ini murni ya, yang tidak ada campuran asli. Kadar airnya itu 12%. Jadi cocok untuk dikonsumsi dan juga kalau ini cepat mengenyangkan. Alhamdulillah kita juga sini sudah memproduksi air heksagonal yang mempunyai brand Ointika. Ointika ini berasal dari bahasa Rompu ya. Oin yang berarti air dan tika berarti cantik. Jadi air ini air cantik. Insyaallah untuk para kaum ahwat kalau minum air ini insyaallah nanti akan cantik ya, seperti bidadari dari surga. Dan yang kaum ikhwannya insyaallah ganteng seperti gantengnya Nabi Yusuf. Nah, untuk di sini kita untuk transaksi pembayaran tidak menggunakan cash, tapi kita menggunakan transaksi transfer ya, non tunai. Kalau emang dari HP kita bisa menggunakan QRIS. QRIS di sini kita bisa untuk transaksi jual beli di sini, karena di sini kita tidak menggunakan transaksi cash gitu. Jadi tidak boleh memakai cash, kita harus menggunakan non tunai melalui transfer rekening atau melalui QRIS tersebut. Oke ya, mungkin cukup pengenalan dari kami, dari pengenalan berbagai produk yang ada di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.